الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين Muka surat 43 hadis yang ke 59 وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث yang ke-59 مرفوع empat pengantara ada di situ dalam sanad dan di bawahnya dinyatakan hadis yang sahih. Ditulis nota kaki dia tu sahihun akhrajahu, merekodkan hadis ni oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Hadisun hasanun gharibun sahihun, iaitu dalam kitab sunannya lah. Sebahagian ni pun ialah Imam Tirmizi punya. Begitu juga Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Imam Ahmad dalam Musnad dan Imam Abu Syekh. Maknanya 5 orang merekodkan riwayat ni. Baik. Maksud daripada hadis ni dalam bab pakaian. Memakai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia memakai baju baru. Istajadda, cara mudah dalam bahasa Arab dia ada dipanggil khususiyah al-af'al, kelebihan-kelebihan atau perkara-perkara yang tersendiri bagi fi'il atau bagi setiap kata kerja. Antaranya khususiyah bagi bab istaf'ala adalah talabul ma'khaz. Istaf'ala ni macam istansara, istaghfara. Makna talabul ma'khaz minta. Ada tambahan makna minta. Alif sinta depan makna minta. Jadi contohnya nasara makna tolong. Bila istansara, minta tolong. Astansiruka, saya minta tolong dari awak. Tak payah kata ana uridu an apa ana uridu nasratuka. Jadi panjang.
Dalam bahasa Arab dia ada cara-cara yang tersebut. Macam tu juga ghafara, ampun. Istaghfara, minta ampun. Azina, beri izin atau izin. Istazana, istiza, minta izin. Jadi di sini istajadda ni ada alif sinta. Adakah ini makna minta? Bukan. Ini bila idastajadda sauban, bila memakai baju. Nah, dia panggil sini apa tu, bukan talabul makhos, bahkan fi'lal makhos, atau melakukan sesuatu. Istajadda, baru melakukan atau baru nak memakai. Istajadda ni baru jadda kan, jadid asalnya, perkataan jadid baru. Jadi apabila istajadda, bertemu baru sauban baju, bila mana nak memakai baju yang baru, sammahu bismihi, sammahu dinamakan, bismihi dengan namanya. Dia namakan dulu, ni baju kamis, namakan dulu. Ini serban. Baik. Dalam ni Imam Ibn Hajar kata, istajadda ni antara bukan khususiyah talabu makhaz, bahkan di sini sayrurah. Jadi apabila ada sesuatu baru, nak memakai sesuatu baru, sammahu, maknanya yu'khazu min haza anna tasmiyata dhalika wa nahwah bismi khasin sunnatun. Dia namakan, mak sama ada namakan dengan nama biasa ataupun namakan dengan nama baru. Itu sebab Nabi punya kenderaan, unta, apa saja, busar panah, semua ada nama. Sebab Nabi akan letak nama. Tak kira kita nak letak nama apa pun, contoh ni, ni baju apa. Ni baju raya selalunya. Ni baju raya. Kalau tanya baju, baju raya kan, namakan baju tu. Jadi daripada sini boleh kita ambil, kalau mengikut Imam Ibn Hajar, bahawa menamakan sesuatu pakaian dengan sesuatu nama yang khas itu adalah satu sunnah. Satu sunnah Nabi buat macam tu. Wahuwa zahirun, dan memang ianya sangat nyata, nampak dah. Nabi sendiri sammahu bismihi, dia dinamakan, maknanya di sini baju, baju tu bismihi, dengan namanya. Dan mengikut Imam Ibn Hajar pun, walam ara li ashabina, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak ada satu orang ulama pun fihi kalaman mempertikaikan boleh bubuh nama sesuatu pakaian atau apa saja benda. Tak ada pertikai. Wa ajibun qawlu ba'dihim al murad bisammah an yaqul hadha thawb hadhihi imamah masalan. Setakat kata ni baju ni, tidak. Bahkan meletak dengan nama-nama tersendiri. Kalau setakat baju saja ke, ni serban saja, tidak apa, tak perlu sebut pun tak apa. Jadi direngkaskan di sini bahawa bila Nabi menamakan sama ada dengan nama tersendiri tadi, dengan nama khas itu, imamatan, serban, serban pun dia letak nama, au qamisan, ataupun baju pun dia letak nama, au ridaan, atau selendang pun dia letak nama. Setelah itu, di sini dia buat mai peringkas, maknanya dia akan baca bismillah dulu. Summa yaqul ba'da tasmiyah, selepas membaca bismillah. Sebab itu secara umum dah, dia kata kita boleh dapat faham dah mana-mana perbuatan Nabi itu, dia akan mulai dengan bismillah. Sebab hadis yang sangat masyhur, kata Nabi, kullumrin zibalin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap benda elok yang tidak dimulai dengan bismillah ini, maka benda tu terputus daripada rahmat. Jadi itu hadis am. Hadis am ni maknanya semua keadaan Nabi akan memulai dengan bismillah dulu.
Jadi situ boleh kita faham hadis ni, bacaan ni maknanya setelah mana Nabi baca bismillah, sekurang-kurang dengan bismillah. Nah, walaupun tidak kata habis bismillahirrahmanirrahim pun. Nah, sebab dalam hadis Nabi ajar anak tiri dia Salamah tu kan, untuk sebelum nak makan Nabi kata apa? Sammillah, sebutlah nama Allah. Maknanya sebut nama Allah sekurang-kurang bismillah. Qul biyaminik, makan dengan tangan kanamu. Wa qul mimma yalik, makan daripada bahagian yang terdekat dengan kamu. Yang anak dia ajar anak tiri dia adab makan. Baik. Jadi setelah baca bismillah kemudian beliau membaca Allahumma lakal hamdu. Ya Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagi engkau lah alhamdu, segala puji-pujian. Kama, seperti mana, kasautani, kasauta, engkau memberi pakai, ni akan ku, hi nya baju. Ha, tiga situ ada, tiga dalam satu. Kasautu pakai, ta engkau beri. Nah, kasauta engkau beri pakai, ni akan ku, hi akan baju. Engkau telah memberi akan ku pakai akan baju. Ya Allah, segala puji-pujian kepadamu, seperti mana engkau telah memberikan kepadaku pakai pakaian. As'aluka, aku memohon pada engkau, khairahu, kebaikannya, nya pakaian. Wa khaira, dan sebaik-baik, ma apa yang suni'alahu, diperbuat baginya. Untuk baju ni pun, bagi hak terbaik, dan bagilah jadi sebabnya kebaikan-kebaikan. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan dengan bantuanmu. Ba tu dia panggil ba isti'anah. A'uzu, aku minta perlindungan. Bika, bika tu dengan engkau. Maksud dengan sini, dengan bantuan engkau. Sebab dalam bahasa Arab kan, ba ada banyak makna. Tak silap saya dalam 8 makna ba. Salah satu maknanya dia panggil ba isti'anah, ba minta tolong. Kalau ba isti'anah minta tolong tu macam kita punya bacaan bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita terjemah dengan pertolongan. Sebab ba tu dia panggil ba isti'anah, minta tolong. Dengan pertolongan nama Allah, ataupun dengan nama Allah kita minta tolong. Di sini wa a'udzu bika, dan aku minta perlindungan, bika, dengan bantuan engkau, min syarihi, dari kejahatannya, kejahatan baju ni atau pakaian ni. Wa syari, dan kejahatan masuni alahu, apa yang dibuat baginya. Ni puji-pujian hamba kepada Allah Ta'ala setiap masa. Baik. Bab pakai baju, kita tengok walaupun semua tempat kita mula dengan bismillah, di tempat baju ni, dia bila pakai tu dengan alhamdulillah. Dah. Selalu tempat-tempat lain atau doa-doa lain, alhamdulillah ni hak kemudian. Makan bermula bismillah, Allahumma barik lana, Allahumma kan. Akhir makan alhamdulillahillazi at'amana. Tapi pakai baju ni dia mula dengan alhamdulillah. Bukan Allahumma apa yang lain, bahkan adalah Allahumma lakal hamdu tu. Tapi bukan dengan bismillah ataupun dengan tu. Baik. Baik, di antara permintaan kita supaya Allah Ta'ala bagi kebaikan ni, iaitu dengan kenikmatan ni dapat kita buat perkara-perkara yang mengikut syariat Allah,
benda-benda yang diperintah Allah itu kata kebaikan baju dan kebaikan apa yang dicipta untuknya. Dan juga minta supaya tidak ada perasaan terlintas niat yang tidak baik. Ketika kita memakainya tidak digunakan untuk tidak baik. Atau minta perlindungan juga daripada sifat-sifat yang tak baik disebab kita pakai pakaian tadi. Akan datangnya sifat takabur ataupun nak menunjuk-nunjuk. Ini kita minta semua. Nak Allah Ta'ala redha, kita pakai pun dalam Allah Ta'ala redha. Dan bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, rahmat Allah Ta'ala sentiasa bersama. Itu hak nak. Maknanya sebab itu kita patut sentiasa minta dalam masa kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan kurnian nikmat, dalam masa yang sama pun kita takut bimbang. Kerana kita ni ya, tak tahu kadang dalam keadaan tak ingat kita tu melakukan benda-benda yang dilarang. Dan terutama bab-bab hati yang kita sendiri tak boleh kawal kadangnya. Oleh kita, sebab itu kita patut sentiasa minta dengan Allah. Jadi Maulana Zakaria rahimahullah dia buat mari sedikit komentar di sini. Dia kata tak ada, dia ambil terjemahan saja. Dan ini bacaan adalah sebagai nak menyatakan, nak menzahirkan rasa syukur kita dengan nikmat yang Allah kurnia. Kira menggunakan kaedah, jika kita syukur Allah Ta'ala akan tambah. Tak ada satu. Hadis yang ke-60. Di bawah pun ada dah. Okey. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'adz bin Hisyam, qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul hibaratu. Muhammad bin Bashar, Mu'az bin Hisham, dibagi tahu daripada Hisham ayahnya, daripada Qatadah, empat perantara sanad hadis ni. Dan kedudukannya adalah hadis yang sahih. Telah merekodkan akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih gharib wa Nasa'i wa Ahmad wa Abu Syekh. Nasa'i, Ahmad, Abu Syekh. Banyak orang yang rekodkan hadis ni. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata kana ahabba thiyab, adalah pakaian yang paling disukai. Ahabbathiyab, pakaian yang paling disukai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling disukai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalbasuhu, adalah yang ia pakai. Yalbasuhul hibaratu, adalah pakaian hibarah. Hibarah ni pakaian berjalur merah dari Yaman. Mungkin nampak menarik. Dan merah Nabi ni bukan merah terang sangat. Merah kegelap gitu. Dan memang Nabi selalu dalam ada riwayat, ketika menerima tetamu selalu dia akan pakai baju yang macam tu. Merah gelap. Macam tu juga ketika malam bulan purnama. Menerima tetamu malam bulan purnama, disebut tentang hak gelap, merah gelap. Kalau dalam peperangan banyaknya hitam serbanya, tapi banyak-banyak masa yang lain selain pada itu adalah putih.
Ini semua warna-warna molek eh. Putihnya, hijau, merah yang gelap. Baik. Dia kata yalbasuhu kharaja bihi nahwa ma yufrishuhu wa nahwa huwa hal. Al-hibarah bikasrin fa fathin. Boleh baca hibarah, boleh baca hibarah. Itu cara bacaannya. Hibarah. Dia kata hibarah ni siyabun satu pakaian min katan yang diperbuat daripada cotton. Katanin au cottonin muhbirah muzayyanah, ada dihiasi muhsinah yang elok. Kan ada jenis orang dia buat apa tu? Sedikit macam ada bunga-bunga sebagainya. Maka ni antaranya jenis ginilah. Hibarah ni maknanya bukan warna kosong. Dekat kain tu ada dia buat-buat sesuatu jenis bunga ke ataupun apa tu dia panggil ditenun. Selalunya orang-orang Yaman tak, seperti mana tenunan-tenunan Syam Farsi, macam tu juga orang Yaman ada tenunan mereka. Wasaubun hibarah hibaratun bitanwiniha wasfan, sebagai sifat dia panggil. Maknanya memakai pakaian yang mana bersifat, sifat macam jenis tu. Bukan kata hanya daripada semua yang daripada Yaman, tidak. Bahkan yang bersifat macam tu, jenis tu Nabi suka. Wa fihi hillu labsil hibrah, dan di sini juga nak menyatakan dalil halalnya. Bal nadbuhu, bahkan jadi sunat pula. Wa in kana mukhattatan, sekalipun ianya dijahit. Maknanya walaupun benda tu mungkin tidak dibuat dengan tangan. Bunga dia ataupun tenunan dia tu bukan buat dengan tangan. Jahitan ada orang sekarang boleh buat dengan mesin. Walaupun dengan mesin. Naam, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, lubsul mukhattat fi salah makruh. Walaupun begitu, dalam masa semayang memakai pakaian yang ada apa tu dihiasi ini yang bukan kosong, itu ada hukum makruh dalam semayang. Bimbangnya orang belakang kita. Kita pakai baju ada dengan bunga-bunga ataupun apa hiasan-hiasan. Orang belakang tengok, dia akan duk mikir tentang apa tu hiasan itu ataupun tu atau jadi makruh tu sebab orang lain. Jadi dia kata na'am labusul mukhattat fi salah makruh, falu busuhu lahu fiha an yusbitahu li bayanil jawaz. Cuma di sini nak menyatakan Nabi suka pakai yang macam ni, dan ini pakaian dibolehkan pakai dalam bab sembahyang, itu bab lain. Maknanya pengharusan sesuatu baju bukanlah menandakan oh boleh ni harus ni kan, boleh terus dalam sembahyang pun tak ada masalah pun, tidak. Dalam sembahyang ada makruhnya. Makruh tu larangan adalah. Nah, sebab apa? Akan menyebabkan orang lain, bukan kata pakai baju, kita pakai kain, gajah duduk belakang. Orang perlu tengok ni gajah duduk nombor berapa. Contohnya, itu pun ada mengganggu bila orang membaca. Bukan kata pada baju, pada kain, bahkan pada kita punya sutra. Kalau di depan kita, di depan pun jika ada corak-corak yang banyak pun juga dijadikan sebagai hukum makruh. Maknanya asal tak ada pun, mau kosong yang depan ni. Itu ada tempat-tempat yang walaupun ada hiasan di depan, dia akan tutup dengan kain putih. Ada tempat yang buat macam tu supaya apa, tidak ada gangguan pada semayang. Jadi ni kalau bab dalam bab semayang lain. Walaupun begitu, baju ni bukan kata jika dia bersih dia apa semua boleh bawa. Cuma jadi makruh tu sebab lain. Sebab lain. Sebab orang tengok, sebab orang akan tidak khusyuk dalam semayang. Begitu. Wa qila al-hibarah ma kana muwashiyan mukhattatan, dan ada yang berpendapat
Makna hibarah tu sendiri adalah musyian yang memang ada banyak hiasan mukhattatan yang dijahit. Hiasan dengan jahitan. Wahuwa berdun yamanun yusna'u min qutnin. Dia adalah satu pakaian yang sedap dan diperbuat daripada cotton, selalunya dari negara Yaman lah. Wa kana asyrafus siyab indahum, di sisi orang-orang Yaman pun adalah pakaian terbaik mereka. Qila, ada yang berpendapat walau nuhu, selalunya baju atau kain hibarah ini warnanya adalah akhbar, warna hijau. Li'annahu, kerana ianya pakaian hijau, libasu ahlil jannah, pakaian ahli syurga, pakaian hijau. Wa yuradduhu tafsir jam'ulil hibrah, cuma ada ulama tidak sependapat. Bi'annaha darbun minal burud, fihi humrah. Hibrah, humrah. Itu kalau mengikut komentar daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Mengikut Imam Maulana Zakaria, dia kata di sini kalau kita perhati dengan hadis yang pertama dalam bab. Hadis pertama dalam bab, Nabi kata kana ahabbas siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Nah, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah baju qamis. Di sini tu hadis yang nombor 53. Adapun di sini mari dikata adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah hibarah. Jadi kalau kita gabung hadis tak ada masalah. Qamis tu jenis baju. Hibarah ni jenis kain. Jadi tidak ada masalah ha, kalau kita gabung dua hadis. Jadi daripada sini kalau kita tengok, dia kata hadis kalau tengok macam mula-mulanya apa khilaf dengan hadis pertama. Dan ulama pun di sini memberi beberapa taujih, iaitu paling mudahnya macam tadi lah. Bukanlah satu dengan yang lain ni menafikan satu sama lain. Tetapi yang pertama nak menyatakan jenis baju tersebut, dan yang kedua itu jenis kain. Ataupun yang pertama, baju yang Nabi suka ialah baju qamis. Tetapi yang kedua ni, hibarah ni adalah kain yang Nabi suka, kain hibarah. Selalu hibarah ni selain daripada qamis boleh juga dijadikan kain selendang. Jadi kalau kain selendang Yaman. Tapi kalau baju, jenis baju qamis yang Nabi suka. Tapi cara pertama tak ada masalah tadi. Maksudnya penggabungan kain jenis dari Yaman, tapi buat pakaian baju yang Nabi paling suka adalah qamis. Dalam pada masa yang sama, ada lagi beberapa ulama menyatakan bahawa hadis ini lebih kuat daripada hadis awal bab. Walaupun awal bab Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Syekh. Ya, hak ni lebih kuat. Sebab hadis awal bab itu yang merekodkan Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Syekh, Hakim. Bukhari ke Muslim atau salah satu tak ada. Di sini Bukhari lagi, Muslim lagi, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Abu Syekh. Lebih kuat lah. Gitu. Itu pun satu bab juga. Maknanya ada kata ini lebih kuat lah, tidak ada pertentangan. Jadi itu beberapa pandangan. Baik. Satu lagi terakhir pendapat, dia kata al-hibarah ini memang baju cotton daripada Yaman yang berwarna hijau. Baju lembut cotton dari Yaman berwarna hijau. Dan di hadis pertama memberitahu tentang qamis. Maknanya ada yang Nabi paling suka qamis beliau yang mana diperbuat daripada kain hibarah yang berwarna hijau. Maknanya jubah yang berwarna hijau daripada Yaman. Jubah ada tu qamis, baju qamis
Tapi kain dia tu adalah kain daripada kain hibarah. Kain hibarah ni lebih banyak kepada kain warna hijau. Itu banyak pandangan ulama. Walaupun dia terjemah di sini berjalur merah, tapi berjalur merah pun tidak salah. Cuma banyakkan ulama-ulama menyatakan hibarah-hibarah ni kebanyakan adalah berwarna hijau daripada Yaman. Cotton Yaman yang berwarna hijau dipanggil hibarah. Baik. Cuma ada di dalam satu hasiah tentang hadis yang tadi yang dibaca Allahumma lakal hamdu anta kasautani, kan? Allahumma as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzubika syarihi wa syarima suni'alahu. Ada satu riwayat lain sedikit, dia di tempat kama kasautani itu diletak sebagai kasautani haza. Tempat kasautani atau kasautani haza. Ada riwayat tu yang lain. Maknanya tempat kasautani hawa akhir tu dipisahkan, ditulis haza. Ada riwayat yang macam tu lah. Hadis yang ke-61, hadis marfu' wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyanu an Auni bin Abi Juhaifata an Abi qala ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bariqi saqai qala Sufyan uraha hibaratan. Ada 1, 2, 3, 4 5 perawi. Dan hadis yang ke-61 ni juga adalah hadis yang sahih. Akhrajahul Bukhari, telah merekodkan hadis oleh Imam Bukhari wa Muslim, Imam Muslim wa Tirmidhi, Hasanun Sahih wa Ahmad wa Abu Syekh. 5 orang telah merekodkan hadis yang 61 ini. Maksudnya daripada Aun bin Abu Juhaifah, daripada bapanya, dia berkata, aku melihat Nabi SAW berpakaian baru warna merah. Wa alaihi hullatun hamra. Ka'anni seakan-akan anzuru, aku melihat ila bariqi saqai, kepada kilauan kedua betisnya. Kata Sufyan, pakaian warna merah itu hibarah. Walaupun ada ulama dia kata hak tu warna hijau dari Yaman, hijau cotton, hijau dari Yaman, tapi ada yang warna merah kata. Baik. Imam Ibnu Hajar hanya dia dia komen tentang bariq saqaih ni. Bariq saqaih, nampak kilauan kedua betis. Lain dia tak tu. Baik, kata Imam Ibn Hajar, bariq saqaih tu maksudnya bayadhuhuma walama'an, nampak putih dan nampak berseri. Bariq tu nampak macam bercahaya. Baik. Bila pakai pakaian nampak betih. Di sini nak isyaratkan apa? Imam Ibnu Hajar kata wa fihi nadbu taqsir siyab. Pendek. Memakai
kain atas seluar yang pendek. Maksud pendek bukan sangat atas lah, sehingga nampak betih tu. Ni nampak sahabat Nabi, kata Sufyan, aku nampak. Abu Juhaifah kata nampak betis baginda. Nampaknya di sini, kata Imam Ibnu Hajar, dia memakai ke setengah betis. Dan Musannif rahimahullah, Imam At-Tirmizi sendiri pun telah mengeluarkan atau merekodkan hadis yang lain. Dia pernah memberitahu kepada sahabatnya, irfa' izaraka, angkat tinggi sedikit kain kamu. Fa'innahu, kerana ia, anqa, lebih bersih, wa atqa, dan lebih taqwa. Anqa, lebih bersih, bila kita angkat kain ke atas, kebimbangan dia kena kotoran bawah tak ada. Kan, angkat ke atas. Yang kedua lagi, atqa, lebih di segi ketakwaan. Sebab di kalangan orang Arab, melabuhkan sampai ke tumi dan ke bawah tu adalah cara orang-orang takabur, cara orang-orang sombong. Jadi angkat ke atas lawan bagi cara orang sombong. Orang sombong takabur, maka lawan dia orang-orang bertakwa. Dan lebih bersih maknanya tak kenalah kotoran-kotoran. Paling-paling tidak pun, oleh kerana perkara ni ada kena mengena dengan bab solat sembahyang, paling-paling tidak dalam masa sembahyang, kadang-kadang kita tengok dalam masa sembahyang pun ada pakai sampai bawah, sampai ke bawah tumit. Jadi paling tidak untuk masa sembahyang, angkatlah sampai tak ke tengah betih pun, dah atas pada buku lali. Maknanya masa rukuk pun, atau masa angkat i'tidal ke qiyam, tu sepatutnya qiyam tu lebih tinggi sedikit daripada masa rukuk. Masa rukuk mungkin diturun ke bawah, kan? Jadi paling-paling tidak mungkin dalam maksud iqamatus solah juga, jika di kanan kiri kita ada orang yang pakai labuh, kita boleh bagi tahu sikit, kan? Mungkin dengan bagi tahu tu dia buat, kita pun dapat sembahyang yang sempurna. Sebab iqamatus solah tu maknanya iqamah, mendirikan solat. Mendirikan solat tu dengan segala softnya, rapatnya, dan orang yang laksanakan tu orang yang lakukan dengan sempurna. Dah alang-alang sembahyang, biarlah jadi ianya elok menyembah Allah ni, kan? Paling tidak seeloknya, paling-paling tidak sekurang-kurang waktu sembahyang. Tidak setiap waktu yang lain pun elok lagu tu, tak ada masalah. Jadi kerana sabit tu, kemudian Nabi sendiri pun bagi tahu, amma laka fiyya uswatun, aku ni adalah orang yang terbaik untuk menjadi tempat rujuk atau tempat lihat sebagai ikutan. Dan bila orang tengok, ada masa-masa Nabi yang meletak kain di tengah betisnya, Nabi pakai macam tu. Dalam riwayat Imam Tabrani, dalam syarahan yang ada, kullu syai'in lamsul ardi minasiyab finnar. Ada Nabi kata, mana-mana pakaian orang pakai tu yang menyentuh bumi, yang menyentuh bumi, finnar, di neraka. Maksudnya itu adalah cara orang ahli neraka. Sebab apa? Asalnya ahli neraka ni bersifat dengan sifat takabur, dan orang-orang takabur memang cara mereka macam tu. Itu yang awal-awal Nabi duduk kata, wailul lil aqabi minan nar, celaka wat neraka wail bagi orang yang pakai bawah buku lali tu, kan? Labuh bawah buku lali. Sebab dia, kerana orang-orang takabur memang cara orang takabur, terutama orang Arab, macam tu cara dia. Sebab tu bila tengok kepada niat, jika tidak lain akan jadi berubah lah benda tu. Jadi kalau katalah contoh satu perbuatan pakaian yang labuh ni, yang mana asalnya pakaian orang Arab tu untuk sombong, untuk takabur, tiba-tiba kita buat macam tu tanpa niat, macam mana? Maka dia akan kembali pada hak asal. Kalau dengan niat, kita tidak niat gini ni, mungkin ada orang tu dia kaki sensitif kena angin contohnya, kena pakai tutup habis, tu lain lah, kan? Dia tidak berniat demikian. Kemudian ada juga yang Imam Bukhari telah merekodkan hadis Nabi kata, ma asfalal ka'bain,
benda yang di bawah dua buku lali minal izar, jenis-jenis kain yang dipakai, finnar, neraka. Ada juga yang dinyata dalam riwayat izaratul izratul mukmin ila ansafis saqain, kain orang mukmin pakai ni sepatutnya sampai ke tengah betis. Walaisa alaihi haraju fi ma baina wa bainal ka'bain, tak apa lagilah kalau dia nak buat turun pun. Maknanya paling tinggi dia buat naik tu kira sampai ke tengah betis tu. Nak buat turun lagi antara tengah betis ke buku lalik pun masih boleh lagi. Walaisa alaihi wa man fasala min dhalika fa finna, tapi terbawah daripada buku lalik itu daripada bahagian api neraka. Jadi tengok daripada ni semua, dan asal orang Arab pun adalah untuk nak menunjuk-nunjukkan takabur. Dan ada lagi yang dinyatakan dalam sunan-sunan, al-isbal fil izal wa qamis wal imamah min jarrim min huma syai'an khuyala'a. Kerana orang yang melakukan itu ialah kerana nak menunjuk-nunjuk. Orang Arab dia sama ada pakai kain, qamis, imamah, serban yang sampai labuh bawah buku lali, sampai maknanya mencecah bumi. Mereka melakukan demikian semua kerana menunjuk-nunjuk. Maka hasilnya di sini kata Imam Ibn Hajar, annahu yundabu lirajul ila nisfi saqai, bakal yang elok sunat sampai ke tengah betih, wa yajuz ila ka'bah, paling tidak sampai ke atas buku lali. Wa mazada, kalau lebih, in qasada bihi, tengok pula. Jika lebih tengok, in qasada bihi khuyala, kalau kerana tujuan dia nak menunjuk-nunjuk, hurima, haram. Wa illa, jika tidak niat demikian, kuriha, makruh. Ha, gitu. Wa yundabu lil mar'ah, tetapi benda ini akan jadi sunat bagi perempuan. Mayasturuha, kerana dengan itu boleh menutupkan kakinya. Orang perempuan jadi sunat pula. Wa yajuzu laha tatwiluha zira'an bi zira'il adami. Bahkan hak orang perempuan harus dia dia melebihkan daripada hak orang lelaki. Wa btida'uhu min awwali ma yamussul ar'al al-awjih. Anal awjah li khabari ummi salamat adh-dhahir fi anna laha an tajur 'ala al-ardi zira'an, walaupun sampai menyapu bumi tu banyaknya satu zirak, bagi orang perempuan tak ada masalah. Lepas tu basuh gigi tak apa, dia boleh menutup aurat bagi orang perempuan. Betapa Islam meletak tinggi orang perempuan, supaya apa? Dia tutup. Tak dilihat oleh orang. Baik. Habis itu. Nah, tu yang Ibn Hajar komen tentang perkara ni. Cuma masalah hibrah, yang mana kita kata pakaian dari Yaman itu kalau jenis kain okey, molek, tidak ada masalah. Cuma warna. Nah, kerana merah ni dia berbagai. Dia kata di sini, adhunuha mukhattatah wa hadha adhan la yufid hurmatal ahmar albattata. Sebab merah yang lebih banyak kurang elok sebenarnya. Hanya diboleh dia panggil mukhattat ni, maknanya jaluran-jaluran, line-line atau jahitan-jahitan dia tu. Contoh baju warna apa hampir, merah sebagai jahitan dia tak apa lagi. Kalau mengikut hibrah ni lah. Tu dia kata asal hibrah ni pakaian apa, cotton hijau dari Yaman. Cuma dia kata yang masyhur memang ini adalah pakaian orang Yaman yang mereka telah jalin ataupun dipanggil tenun tangan. Merah menyala atau merah sepenuh itu ditegah. An-nahyu 'anil ma'zaril humri. Merah penuh itu ditegah. Dalam hadis Imam Muslim pula, inna hazaini saubaini mu'asfarain libasu ahli nar. Ini hak dibubuh warna dan bau mu'asfar, bau apa macam za'faran tu. Itu dilarang juga. Melainkan orang tu buat kerana dia ada berubat, dia perlu pakai macam tu, lainlah.
Jadi dia kata bagi Imam Ibn Hajar ni kalau merah yang penuh tidak juga. Bahkan ada maknanya masuk warna-warna lain juga. Walaupun banyak merah tapi masuk warna lain. Nah, yang bagi dianya merah sebagai jahitan saja tidak ada masalah lah. Cuma Imam An-Nawawi rahimahullah kata ahbahal mu'asfar, hak mu'asfar diwarna baukan tu, ulama telah mengharuskan dan ada ulama telah mengatakan makruh. Dan seperti Imam Baihaqi rahimahullah daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia kata mana-mana pakaian yang dicelup za'faran itu adalah haram. Kerana itu memang ada larangan jelas, Nabi tak bagi orang pakai pakaian yang dibubuh za'faran tu kerana dia mengeluarkan bau pula. Baik. Dah. Cuma ada satu sabit mari sini, dia kata Imam Ad-Dimyati dalam satu riwayatnya, kana sallallahu alaihi wasallam yalbathu burdahul ahmar, kain sebai yang berwarna merah, fil aidain wal jumaah, hari Jumaat dengan dua hari raya dia pakai macam kain ridak yang berwarna merah. Dan merah tu selalu apa tu hu, apa tu hibrah daripada Yaman ya. Baik, cumanya dia kata wa inna labsul abyad albiyad fiha afdal. Memang pada Jumaat pun dan pada hari raya pun pakaian putih lebih afdal. Jadi lebih afdal memang tidak dapat tidak. Tak dapat dinafikan lah. Lebih afdal. Jadi kalau kita nak afdal, maknanya yang warna putih. Nampak macam boleh sel lagi kot ni. Satu lagi ya. Wabihi qala haddasana Ali ibn Khashram qala haddasana Isa ibn Yunus an Israel an Abi Ishaqa an al-Barra ibn Azibin radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin humra'a fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai. Nah, ni ada sangkut paut juga dengan hadis yang bab rambut dari tu. Maksudnya ada lima perawi situ. Hadis ni sahih juga tu. Bawah komentar Imam Bukhari, Akhrajul Bukhari, Muslim, Nisa'i, Abu Daud, Tirmizi, Hasan Sahih, Imam Ahmad, Abu Syekh. Jumlah sejenis sifat rambut. Maksudnya daripada Barak bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata aku tidak pernah melihat seorang manusia yang lebih baik ketika berpakaian merah. Maknanya tersangat elok, cantik kalau bila dia pakai pakaian merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hujung rambutnya menyentuh dua bahunya. Ini antara tiga hari itu kita kata wafra, zulfa, wafra dengan jumah. Jumah tu mencecah bahu. Rambut dengan rambut mencecah bahu. Pakaian pakaian merahnya. Ini juga ada dinyatakan ketika malam purnama. Malam bulan purnama Nabi pakai gitu dengan tubuhnya, cahaya mukanya itu yang menyerlahkan kecantikan Nabi tu. Nah, itu daripada satu apa? Tidak ada pernah katanya Barak bin Azib radhiyallahu ta'ala aku melihat orang yang paling elok cantik ketika berpakaian merah lebih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun nak menyatakan tentang satu pengharusan dan satu nak menyatakan tentang apa tu pakaian Nabi ya, hullah. Kemudian tengok ibu Maulana
Zakaria di sini. Dia kata benda ni hampir sama saja, ada hadis yang telah lalu tentang nak bagi tahu keelokan dan kebolehan pakaian. Cuma tadi macam tadilah rumusan, selalunya merah ni bukan merah penuh. Maknanya merah dicampur, sama ada dengan ada dia sebagai apa tu, jahitan merah, ataupun dicampur dengan benda-benda lain. Sebab itu dia terjemah mari dengan terjemah jalur. Kan dia terjemah jalur, jalur merah. Maknanya benda yang bercampur lah. Dan tidaklah warna yang sangat terang, bahkan yang lebih kepada kegelapan, gelap, merah kegelap. Wallahu a'lam. Muka surat 31. Ini riwayat ada sedikit perbezaan dengan yang kita baru baca dalam Syama'il tadi. Kalau tengok nombor tajuknya, kita ambil hak bawah, zikir ketika memakai pakaian, dan bermula nombor 43 tu dalam tajuk. Ditulis di situ, disunatkan untuk membaca bismillah, demikian juga pada setiap pekerjaan. Jadi hak ni pun kan dari tadi pun dalam hadis-hadis Nabi tak buat mari, lagi kerana secara umum bacaan bismillah setiap awal benda tu ada dalam hadis yang masyhur. Kullumrin, setiap benda, zibalin, yang bertujuan, yang elok, lam yubda fihi bi bismillah, tidak dimulai padanya bismillah, fahuwa aqta, maka ia terputus. Ada sebut abtar, terputus daripada rahmat. Maknanya setiap benda kita mulai dengan bismillah. Ada riwayat dengan alhamdulillah. Ya, baik. Jadi kita mula bismillah, kemudian iringi dengan semua doa-doa yang kita nampak ataupun kita dapat ni. Jadi di sini ambil nombor 43 tu. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Situ ke? Ha, betul. Ada sedikit perbezaan ni. Hadis tu nampak macam sama dengan bawah. Yang 43 dengan 44 hadis nampak sama. Lafaz hadis sama, terjemahan dia pun sama. Oh, macam berulang, maknanya yang 43 tu tutup saja ya. Dah. 43 tu seolah tutup, ada sebab sama je tu. Lihat bawah ni ya. Sebab kalau kami meriwayat dalam Sunan Abu Daud juga dari Aisyah tu, tak tepat tu. Bukan. Yang betul hak bawah. Yang 44 tu memang dah ada. Kita memang tidak ada hadis, bahkan ada dua-dua. Jadi itu tutup jelah. Dia macam dia berulang dari hak bawah. Adapun nak kata daripada bab sebelum, bukan. Bab sebelum cukup dah. Daripada kita asal, maknanya sekarang tempat 43 tu kan, kami meriwayat dalam Sunan Abu Daud sampai kepada terjemahan ertinya yang dibawanya
situ tu tutup ya, sebab dia akan jadi keliru nanti. Hadis ni sebenarnya duduk di bawah ni, di bawah tajuk ni ada ni. Hadis asal dia dah ada. Minggu lepas saya macam nak suruh tu nak naik atas gitu kan, sebab tak tengok di bawah ni ada ni. Dia mari lagi yang hak 43 ni tak betul. Ha, yang hak bawah ni betul lah. Hak tu maknanya tutup masih tu. Okey, 44. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni. Ha, jadi dari kalau kira urutan ni lah 43. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, namanya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan. Ini yang betulnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza labisa sauban sammahu qamisan au ridaan au imamatan. Ingat tak baru ya lepas dalam Syama'il tadi. Dalam Syama'il tadi Nabi dia sebut iza stajadda, apabila dia pakai pakaian baru. Ya. Nah, di sini tak sebut istajadda, apabila pakai saja. Nah, di sana sebut iza stajadda sauban sammahu imamatan dulu. Lepas tu baru qamisan, baru ridaan. Tapi hampir-hampir sama. Cuma periwayatan tak sama. Nah, yang hak dalam Syama'il tu yang lain. Hak ni Ibn Sunni. Hak tu di dalam apa tu? Imam At-Tirmizi. Tapi hampir samalah. Hampir sama dari doa sama. Ada sedikit beza sajalah. Samahu qamisan aw ridaan aw imamatan. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian seperti qamis, nak tengok dia terjemah. Apabila Nabi memakai pakaian, samahu, dia akan menamakan. Itu yang tak disebut dalam terjemahan. Dia sebut tu apabila bahawa Nabi SAW apabila memakai pakaian seperti, di tengah tu ada tinggal lah. Tak. Karena apabila iza karena iza ni apabila adalah labisa, memakai oleh Nabi sauban akan pakaian. Jadi apabila memakai pakaian, okey sampai situ. Kemudian samahu, samahu tu dia akan menamakannya. Tempat seperti tu kan, seperti sepatutnya ada dia menamakannya dengan nama-nama. Maknanya dia bubuh nama pakaian dia. Itu sebab tadi ada sebahagian ulama dia kata tak bersetuju dengan orang kata, oh, tak pakai ni baju ni. Tidak. Nabi bubuh nama pakaian dia. Jadi membubuh nama pada pakaian, pada apa-apa benda tu, memang satu cara Nabi. Maknanya ada tanda dia lah. Bahawa Nabi SAW apabila memakai pakaian, beliau akan menamakannya dengan nama-nama tertentu gitu. Sama ada pakaiannya tu qamis atau pakaian rida atau pakaian serban. Nah, pertama menamakannya tu pun satu bab dah tu. Kemudian baru baca doa. Walaupun mungkin dia kata ini bab nak bagi tahu tentang zikir. Ya, tetapi dalam masa yang sama di situ ada dua dalam satu. Menamakan tu pun satu juga. Jadi kalau ada jenis orang suka bubuh nama, tak apa, bubuh lah. Kan tak ada masalah. Menamakan tu, itu cara Nabi bubuh. Nama baju dia. Nabi punya unta ada nama semua. Tu ada orang guna nama Qaswa kan. Qaswa, Qaf, Qasat, Waw, Alif, Hamzah. Kalau tidak nak dapat daripada mana? Kalau tanpa nama, Nabi bubuh nama. Ya, macam busar punya, Nabi punya busar panah. Antara yang Nabi bubuh nama apa? Zisadat. Zisadat yang memiliki ketepatan. Nah, Z itu memiliki asadat, ketepatan. Itu nama busar panah dia. Itu nama, setiap nama panah dia ada, nama pedang ada.
Jadi Nabi suka gitu. Unta dia punya bubuh nama, Himar dia. Jadi Nabi bubuh nama tu satu bab, seperti dah dinyatakan dalam Syama'il tadi. Kemudian baginda mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ada sikit beza. Tadi min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ya, hak sini khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya. Khairihi wa khairi ma suni'a. Maknanya tempat huwa suni'a. Tu beza riwayat. Beza riwayat tak ada masalah. Maknanya ada orang kata dia nak amal dengan ni. Mudah kan apa ni? Nak amal ni lah. Bismillah. Mudah tu nak amal tu boleh. Cuma hak dalam Syama'il tadi lebih kuat. Kan? Dalam Syama'il tadi tu riwayat dia hadis sahih. Lepas tu pula daripada Imam Bukhari ada. Lebih kuat sana. Maknanya ya Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon bantuan pertolongan darimu min khairihi daripada kebaikannya, wa khairima dan kebaikan ma apa yang huwalahu ia dicipta. Ha, tadi pun suni'alahu dicipta juga makna. Dari segi terjemahan sama. Cuma dari segi kalimah berbeza. Wa'udzubika dan aku minta perlindungan dengan bantuanmu min syarrihi daripada kejahatannya. Nya apa tu? Pakaianlah sini. Wa syarri ma dan kejahatan apa yang huwalahu ia baginya, ia dicipta. Ha, jadi dalam kita pakai pakaian nak menyatakan kita ni seorang hamba. Kita tidak ada kekuatan langsung, kemampuan langsung, hanya semata-mata kekuatan Allah, bantuan Allah. Walaupun baju ya ni, ya baju pun. Nah, dengan kebaikan ya Allah, kalau dia ni baik untukku, apa yang dapat buat baik dengannya ya Allah, bertolonglah. Nak minta lindung daripada dengan sebab dia buat jahat ke apa semua, tengok. Nak sentiasa seorang hamba ni kena rasa dia ni tak ada apa-apa. Orang ke itu sebab sentiasa dia memohon dengan Allah. Tu comel sangat tu. Allahu Akbar. Kemudian riwayat yang kedua dalam tajuk ni, wa rawaina fihi an Muaz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Dan telah juga kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Muaz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa sauban, barang siapa memakai pakaian, faqala kemudian mengucapkan, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bila dia pakai pakaian tu, dia pun ucap apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang kasani memakaikan aku hadza tsaub pakaian ni, wa razaqani dan memberiku rezekinya. Maknanya pakaian ni jadikan kepada aku rezeki, min ghairi hauli minni, tanpa daya upaya wala quwata dan tanpa kekuatan dariku. Baca ni apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bila disebut tentang pengampunan dosa, kita kena ambil note. Ingat bahawa semua dosa kecil, dosa besar mesti dengan bertaubat. Tanpa taubat tak akan diampun. Mana-mana disebut kan, walaupun buih di lautan akan diampun, dia tu jadi macam bayi. Yang semua tu adalah dosa kecil, dosa besar tak termasuk. Dosa besar mesti bertaubat. Tapi ini siapa nak bagi? Nah, kita pakai baju, Allah bagi pakai juga. Nak keluar rumah mesti pakai baju. Tapi dengan pakai baju dapat pahala ya Allah besar. Ampun dosa ke dosa kecil diampun ya Allah. Betapa rahim hanya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ke hamba ni. Buat benda-benda kecil ya, pah dia yang bagi pun. Cuma nak kita ya,
Hadis yang berikut ni lah yang kita baca dalam syama'il tadi. Berikut ni. Zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru dan lain-lain. Yustahabbu atau disunatkan ketika memakai an yaqul 'inda libasih maqaddamnah fil babi qablah, ketika memakai pakaian baru lah, tak kira apa saja baru, untuk membaca seperti dalam bab sebelum pun dinyata. Kami riwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stajadda sauban samahu bismih imamatan aw qamisan aw ridaan summa yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarihi wa syarri ma suni'a lahu. Ni betul tadi macam hadiah kita baca 59 dalam syama'il tadi. Sama-sama ya. Riwayat sama, orang yang sama, perawi yang sama. Abu Sa'id Al-Khudri juga tadi pun. Dah moga dia ambil pun kitab sama ya, tempat ambilan. Hak ni dalam bab dia, hak tu dalam bab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru, nah maknanya tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru seperti serban, tengok dia terjemah seperti. Samahu tu dia menamakannya dengan nama tertentu. Tempat seperti tu. Itu mesti. Kalau tidak kita tak tepat dari segi terjemahan. Iza stajadda sauban, apabila memakai pakaian baru, samahu dia namakan pakaian itu dengan nama. Sama dia menamakan pakaian itu, hu dengan nama pakaian tu. Maknanya apa-apa nama? Bubuh lah nak bubuh nama. Kita tengok nampak ni baju, nampak garang sikit ni, baju ni baju rimau contohlah. Nah, harimau, apa ke harimau. Macam orang buat-buat nama, tak ada masalah. Nama backing sikit, ikutlah bubuh nama apa. Nah. Ataupun paling-paling tidak dengan nama-nama warna baju pun tak apa. Ataupun musim baju tu dipakai pun tak apa. Dia akan menamakan dengan nama yang tertentu. Bagi apa? Bagi serban, kamis atau selempang. Baginda akan membaca ketika pakai bayang baru, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimulah segala pujian. Anta engkaulah kasautanih, memberinya kepadaku pakai. As'aluka khairahu, aku memohon kebaikannya. Wa khairah masuni'alahu, dan kebaikan apa yang dicipta baginya. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan dengan bantuanmu. Min syarihi, dari kejahatannya. Wa syarri ma suni'alahu, dan kejahatan apa yang dicipta baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman bin Ash'as As-Sajistani, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi. Ni Abu Isa bin Muhammad Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi ni Imam Tirmizi ya. Hak dalam kitab Syama'il tu, itulah tuan kitab Syama'il. Dan Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i Manasa'i dalam kitab Sunan-Sunan mereka. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Kami meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa sauban jadidan. Jadi tadi satu doa baju baru, selain doa baju baru sebelum ni kita dah baca baju hak pakai biasa. Macam apa tu hak nombor 45, pakai yang biasa kita pakai, selain daripada kelebihan Allah ampun dosa-dosa sebelum, iaitu dosa-dosa kecil. Dia ada satu riwayat lain, mungkin dia bawa atau tidak dalam ni, tetapi tentang bacaan hak ni juga. Pernah sekali Aisyah radhiyallahu anha, dia dapat satu baju yang elok. Baju tu selalu baju tenunan orang Farsi ditenung. Macam mana tenunan Yaman ada tersendiri, tenunan Farsi tersendiri. Orang bagi hadiah, dia pun ambil pakai, duduk belek-belek depan cermin. Di situ ada dua tiga benda lah. Satu, doa tengok cermin. Doa pakai pakaian. Doa pakai baju baru gitu. Bila tengok belek-belek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Aisyah, ketahuilah, jika
kamu memakai pakaian dalam keadaan kamu rasa riak, kamu rasa apa besar atau kamu rasa sombong, maka ingatlah bahawa pakaian itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Oleh itu wahai Aisyah, untuk mengelakkan perkara itu, ini ada dalam riwayat, untuk mengelakkan perkara ni dalam hayatul sahabah ada riwayat, jangan jadi berasa bangga, berasa sombong dengan baju yang dipakai. Bacalah ketika pakai. Nabi pun ajar doa ni, doa yang ni ya, riwayat daripada apa tu, Ibn Sunni Mu'az bin Anas ni, doa alhamdulillahillazi kasani hazas sau wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi ajar pada Aisyah supaya tidak ada rasa tak baik pada pakai, rasa sombong atau rasa bermegah dengan pakai tadi. Satu, supaya tidak ada perasaan tu, dan kedua, memang hadis ni ada kelebihan Allah Ta'ala ampun dosa. Baik. Dalam riwayat nombor 17 ni. Ini macam mana mari nombor 17? 47. Tempat satu tu bubuh empat ya. Baik, tadi baju baru pakai ada satu pun hadis seperti dalam Syama'il. Ni satu lagi hadis tentang baju baru. Kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar sini Umar bin Al-Khattab lah. Sayyidina Umar. Man labisa thawban jadidan faqal. Siapa yang memakai pakaian baru kemudian dia mengucapkan, baca doa, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang kasani memberi aku pakai, ma iaitu pakaian atau sesuatu, wari boleh menutup, bihi dengannya aurati, auratku, wa atajammalu dan aku boleh bercantik-cantik, bihi dengannya pakaian, fi hayati dalam kehidupanku. Habis. Itu habis doa setakat tu. Doanya alhamdulillahillazi kasani ma'wari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Habis. Bila habis tu, kemudian dia kata apa? Summa amada, kemudian dia mencari atau sengaja ila saub, cari pakaian alladhi yang akhlaqa telah dipakai. Maknanya pakaian lama. Fatasaddaqa bihi, dia bersedekah dengan pakaian lama. Lepas dapat pakaian baru, baca doa molek, pakaian lama dia cari nak pergi sedekah. Jadi tak boleh kata nak sedekah kena baru. Sebab apa? Dalam ini Nabi kata sedekah hak lama boleh. Ya. Kita ada hak baru ni, kita nak sedekah hak lama boleh. Fatasaddaqa bihi, ambil hak lama tadi, bersedekahlah dengan dia, menyedekahkannya. Kana fi hifzillah, maka dia sentiasa berada dalam perlindungan Allah. Jadi sebab pakaian yang dia pakai baru, sebab dia menyedekahkan pakaian lama, Allah jadikan pemeliharaan. Wa fi kanfillah azza wa jalla, dan dia di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi satrillahi, dan dia di balik tabir Allah taala, hayyan wa mayyitan, baik semasa dia hidup mahupun nanti selepas dia mati. Masya-Allah. Maknanya dengan dia pakai baju, lepas tu yang lama dia sedekahkan, Allah Subhanahu taala pelihara, Allah Subhanahu taala jaga, Allah Subhanahu wa taala apa, di balik tabir Allah hidup mati dia. Maknanya dalam bila Allah Ta'ala sendiri yang pelihara, maka apa lagi? Nah, apa lagi seorang nak dapat benda-benda yang Masya Allah. Okay. Kita nak target baca sikit lagi. Yang tajuk berikutnya ni, mendoakan orang yang memakai pakaian. Tadi mula-mula pakai, yang kedua pakaian baru, yang ketiga kita tengok orang pakai baru. Doa. Allahu akbar. Comelnya kan, cantiknya.
Kita pakai doa, pakai baru doa, tengok orang pakai baru pun doa, ya Allah, doa, doa, doa. Itu sebab doa mukhul ibadah tu, doa otak ibadah. Setiap masa Nabi ajar kita doa, doa, doa. Tak ada benda tak elok. Salam tu sendiri doa. Mendoakan orang yang memakai pakaian baru. Rawaina fi sahih Bukhari, kami meriwayat dalam pada sahih Bukhari daripada Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu taala anha, dia berkata atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyabin fiha khamisah sauda. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah sehelai pakaian jubah dari sutra berwarna hitam. Qala, bersabda Nabi, man tarawna naqsuha hazil qamisah. Siapa menurut pendapat kamu yang kita beri pakaian ni? Pada pendapat kamu siapa patut kita bagi ni? Fasakatal qaum, semua pakai diam. Siapa nak ngaku kata dia nak lah. Nabi tanya, siapa nak? Semua diam. Faqala, kata Nabi, itu ni bi ummi Khalid. Semua diam tu, Nabi pun kata, panggil ummu Khalid. Ha, cuma tadi kita kena ingat Nabi bawa pakaian sutra hitam. Mari, ada siapa nak lah? Senyap, tak ngaku semua. Nak tapi takkan pakai nak berebut. Nabi pun panggilkan ummu Khalid. Maka aku pun didatangkan. Bila Ummu Khalid dipanggil, aku pun didatang. Orang pun kata, Nuh, Rasulullah panggil Nuh. Aku didatangkan di hadapan. Itu ni bi Ummi Khalid, kata Nabi. Fa'utiya bian Nabi SAW. Aku didatangkan di depan Nabi. Fa'al basaniha biadihi. Nabi sendiri pakaikan jubah sutra hitam tadi kepadaku, kata Ummu Khalid. Waqala, dan baginda SAW bersabda, abli pakailah, abli wakhliqi, pakai sampai lusuh. Marratain, dua kali. Pakai sampai lusuh. Maknanya tu diantara pakai boleh. Cuma tadi ada kaedah, bila ada satu baju baru lain, boleh bagi kita baju yang lama kita sedekahkan. Tapi selagi kita tak ada baju baru, kita pakai ya. Sampai mana? Sampai lusuh. Buat apa? Ada Nabi, dalilnya Nabi pernah bagi satu baju kepada seorang sahabat dia, sahabiah ni, dan dia kata, pakailah sampai lusuh. Nah, maknanya semua keadaan tu ada. Kalau ada orang pakai baru pakai, dah dia banyak lah. Sekali nak buat majlis, sekali nak buat baju. Sedekah lah yang lain tu. Jangan dia timbun-timbun tak pakai. Banyak orang tak ada. Kan, bagi kadang-kadang baru lagi, baru pun, sayang nak bagi, sayang. Nah, pakai dok. Jadi nak bagi sayang pakai dok, di akhirat kena tanya. Zakat ilmu adalah menyebarkan. Zakat harta kita infakkan. Zakat pakaian kena pakai. Maksudnya, kalau tak pakai, bagi ya. Orang boleh pakai. Sebab ni nikmat Allah Ta'ala. Baju-baju ni nikmat Allah. Kena pakai. Itu paling-paling tidak lama-lama sekali tengok. Ini lama dah pakai-pakai. Dia jadi pusingan. Seeloknya ada baru, bagi yang lama. Cuma kadang lo ni zaman ya, orang tak ambil baju lama, nak buat macam mana? Carilah tempat-tempat orang yang memerlukan. Kita jumpa ada tempat yang buat bagus. Satu tempat saya jumpa di Kedah, dekat kawasan depan rumah dia, dia sediakan satu tempat ni, dia panggil sesiapa saja yang nak bagi untuk sedekah. Lepas tu dia letak juga sesiapa yang berhajat ambil. Jadi ada orang mari letak, ada orang mari ambil, ada orang mari letak, ada orang mari ambil. Bagus. Dia sediakan tempat. Oh, Masya Allah. Comel. Bukan saja baju lah, lain-lain benda pun ada. Jadi ada orang takkan nak buang saja, nak bagi ke orang. Ada orang tak nak lagi, orang kata hak ni nak bagi, hak demo pakai dah nak bagi, dia letak situ. Jadi ada orang perlu, dia ambil. Tak apa, tak ada masalah. Masya Allah, kata inisiatif yang baik ya. Baik. Kami meriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umara radhiyallahu anhu sauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Umar memakai satu pakaian. Faqala, beliau pun berkata, bertanya Sayyidina Umar, ajadidun haza am ghasilun? Ni baju baru ke ataupun baru basuh?
baju baru betul atau baru basuh? Faqala, maka menjawab oleh Sayyidina Umar, ghasilun, baru basuh. Faqala, kata Nabi, ilbas jadidan, pakai baru. Wa'ish hamidan, dan hiduplah dengan mulia. Wa'mut syahidan, matilah dalam keadaan syahid. Ni hak jadi orang jadikan syair apa tu, macam syair alunan-alunan, lantunan kata-kata anak muda ni. Dah. Dan ni pun Nabi masa tu dah tengok, ni pakai baju baru, baju basuh. Basuh ya. Walaupun basuh, Nabi apa, Nabi kata ilbas jadidan ishamidan mut syahidan. Nah, pakai baru, hidup dalam mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Jadi situ tak ada benda, cuma nak bagi tahu baru tu kadang ada yang baru sungguh, ada yang baru basuh. Jadi baru basuh pun termasuk dalam baru. Ha, tu Nabi nak bagi tahu ni baru sungguh, baru basuh. Sayyidina Umar kata baru basuh, baru kira baru kok. Ha, tu jadi Jumaat kan, seeloknya sunat kita pakai baru Jumaat, maknanya baru walaupun baru basuh, baru kok gitu. Mungkin dua bab tu kita perhabiskan sebab untuk sampai habis bab dia. Cara memakai pakaian dan kasut serta cara membukanya. Oh, biar dulu kok. Apa sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.